Insiden cukup menghebohkan terjadi di Alfamart Keramat Mulia tidak jauh dari Pasar Krucuk Keramat Mulia. Sebuah mobil jenis Toyota Fortuner berwarna hitam, Peter Bandung, menyeruduk minimarket tersebut. Kejadiannya Minggu malam, sekitar pukul 9. Kuat dugaan pada saat itu, sehabis istrinya berbelanja, suaminya salah memindahkan persenalan gigi metiknya yang seharusnya mundur malah maju. Beruntung tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Mobil itu belanja terus di Bandung. Oh, si supir masih di dalam.